Halo sahabat Kompas, saya Vita Octavia, jurnalis harian Kompas. Saat ini saya berada di Bundaran HI. Malam ini akan menjadi puncak perayaan malam tahun baru. Walaupun sore tadi Jakarta sempat diguyur hujan deras, tapi antusiasme warga untuk mengikuti perayaan malam tahun baru ini tetap luar biasa. Ratusan bahkan ribuan orang sudah berkumpul, dan tapi lalu lintas di sekitar lokasi terpantau ramai lancar. Simak liputannya di live report harian Kompas.